Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada di Zoom, yang ada juga di YouTube. Kita patut bersyukur pada sore hari ini kembali kita bisa mengucap syukur dengan kekuatan baru, dengan kasih Tuhan yang selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pembawaan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Pak Immanuel Dun. Selamat malam, shalom kepada semua kita yang hadir dalam acara Malam Misi. Shalom. Puji Tuhan buat Pak Hebron, terima kasih. Pak Luki, Ibu Lisa, Ibu Lichen, Ibu Shirley, dan teman-teman yang sudah mendoakan kami dan mendukung kami. Selama beberapa waktu yang lalu kami harus isoman karena terkena COVID. Saya berserta dengan dua cucu dan dua orang staff, selama lebih dari 20 hari kami harus menghindarkan diri dari hal-hal lain. Dan dalam situasi seperti itu, doa-doa yang Bapak Ibu naikkan dan dukungan vitamin dan obat-obatan betul-betul sangat menopang kami. Dan hari ini kondisi saya sedikit agak naik lagi setelah 10 hari lebih kami dinyatakan negatif, dan puji Tuhan kesehatan membaik. Puji Tuhan, tadinya berat saya 90, turun menjadi 76. Dan hari ini saya percaya sudah mulai lebih baik, baik lagi, lebih segar lagi. Pak Luki, terima kasih untuk WA-WA dan semangat yang selalu diberikan, dan teman-teman lainnya, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Puji Tuhan. Malam hari ini saya ingin membawa saudara ke dalam perspektif mengenai mitos-mitos di seputar pemahaman iman Kristen. Saya angkat kata mitos atau mitologi dalam bentuk cerita atau khayalan atau dalam bentuk kata lain menjadi mistis. Itu ternyata hal-hal itu masih ada di seputar pemahaman iman Kristen. Khususnya di kantong-kantong Kristen kita menemukan jejak-jejak mitologi, mitos, tahayul-tahayul yang masih sangat diyakini, sangat diterima, sehingga sedikit banyak ini mengurangi rasa pemahaman kita secara alkitabiah, secara benar kita miliki, dan terjadilah pergeseran-pergeseran sampai ke titik sinkretisme dan dapat saja menimbulkan kepada penyembahan berhala. Saudara-saudara, menjadi Kristen, menjadi orang percaya, mempunyai beberapa ragam latar belakang. Nah, latar belakang ini, saudara, betul-betul membawa kita melihat bahwa pengalaman pertemuan dengan Yesus secara pribadi adalah hal yang paling utama dan yang paling pokok. Yang pertama, kita melihat bagaimana perjumpaan menjadi Kristen orang-orang percaya pada latar belakangnya. Pertama, mereka orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus lewat mimpi, lewat penglihatan, atau mereka dipanggil oleh Tuhan secara personal, secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini akan sangat kuat, akan sangat kuat, akan sangat mantap, tetapi tetap saja harus dibangun atas imannya, atas Injil Yesus Kristus. Yang kedua, lewat panggilan penggalian Alkitab. Ada banyak orang-orang yang dipenjara, mereka mendapatkan Alkitab, mereka menggali, membaca, dan mereka bertemu dengan Yesus. Di tempat-tempat ibadah agama lain, mereka sedang menyelidiki Alkitab, ingin menemukan kekurangan Alkitab. Ternyata di sana mereka bertemu dengan Yesus, dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Ada banyak kisah seperti itu. Lalu menjadi Kristen lewat ragam yang ketiga, lewat kelahiran sebagai orang Kristen dari keluarga yang memang asal-usulnya dari sononya sudah Kristen. Lalu yang keempat, lewat pengalaman pribadi karena disembuhkan dari sakit penyakit, terbebas dari bahaya celaka, dari bahaya maut dan berbagai macam persoalan, ditolong Tuhan dari berbagai macam pergumulan-pergumulan sosial dan pribadi. Nah, ada empat model dari pengalaman jejak perjalanan orang-orang Kristen dengan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, lewat penggalian Alkitab, lewat kelahiran sebagai orang Kristen dari keluarga, ya, Kristen KTP kalau kita bilang, lewat pengalaman pribadi karena sembuh dari sakit penyakit. Dari keempat ini, maka skema yang ketiga,
lewat kelahiran sebagai orang Kristen dari keluarga yang memang Kristen, secara umum rentan terhadap praktek-praktek mitos, rentan terhadap praktek-praktek mistis, rentan terhadap praktek-praktek tahayul, dan lain-lain. Mengapa? Karena biasanya kita jumpai orang Kristen yang dari sononya Kristen, kurang menghargai Alkitab sebagai firman Allah untuk dibaca. Kurang memiliki waktu untuk menggali firman Allah bagi membagi kecukupan-kecukupan rohani dalam hidupnya. Dan seringkali mereka menjadikan ibadah sebagai sesuatu yang rutinitas, yang tradisional. Mereka rajin ke gereja, tetapi mereka hanya pada titik-titik tertentu saja. Karena ketaatan, kesetiaan mereka dalam ibadah. Tetapi mereka tidak mengenal makna dari ibadah, makna dari pembacaan firman. Nah, skema poin yang ketiga ini yang akan kita jumpai dalam renungan malam hari ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ada hal-hal yang keliru kita pahami berkaitan dalam iman Kristen. Dalam praktik iman Kristen, seringkali iman Kristen itu masih dipengaruhi oleh mistis, oleh mitos, oleh tahayul, oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak Alkitabiah. Dan umumnya, saudara-saudara, kesalahan atau kekeliruan tersebut berasal dari sudut cara pandang saudara terhadap kebenaran, cara pandang saudara terhadap persoalan-persoalan mistis, mitos yang berkembang di seputaran kita. Tanpa kita sadari, orang-orang tua seringkali mewariskan mitos-mitos dalam hidup kita. Tanpa kita sadari bahwa orang-orang tua itu melahirkan banyak tahayul-tahayul yang akhirnya karena diceritakan dari mulut ke mulut, dari tahun ke tahun, dari sepanjang usia, akhirnya sesuatu yang disampaikan berulang-ulang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ini berbahaya, saudara. Bagi kita yang menjadi percaya hari ini, lewat pengajaran hari ini, sebelum berakhir, saudara harus mengambil keputusan memutuskan mata rantai mitos, mitologi, mistis, dan segala macam bentuk hal-hal yang tidak Alkitabiah dari dalam diri saudara, dalam diri keluarga saudara. Kalau tidak, ini ancaman yang sangat berbahaya. Akan menjadi Kristen yang tradisional. Dalam pertemuan berikutnya, saya akan bicara soal kekristenan. Kekristenan yang baku, yang tidak baku. Jadi saudara, kesalahan dan kekeliruan itu diturunkan lewat orang-orang tua kita, diwariskan dalam bentuk cerita-cerita, dongeng-dongeng. Ya, seringkali kita zaman dulu mau tidur didongengin dulu kan? Nah, kalau dongengnya masalah kancil mencuri timun, yang mencurinya jangan dibenarkan. Tapi ya namanya dongeng, ya ceritanya seperti itu. Lalu karena orang-orang tua mewariskan hal-hal mitos, mistis, dan sebagainya, dan seterusnya, maka yang kedua, pergaulan masa kecil. Saudara perhatikan, lihat ke belakang masa kecil kita. Saya punya masa kecil di sebuah daerah, dan masyarakatnya, masyarakat yang hidup dalam suasana mitos, mistis, ya, masa kecil, baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Pergaulan masa kecil saya juga dipenuhi dengan mitos-mitos. Sehingga tanpa saya sadari, iblis masuk menyelusup lewat mitos, lewat mitologi, lewat dongeng, mempengaruhi cara berpikir saya tentang kebenaran Allah, tentang Kristus sebagai penolong. Cerita mitologi yang ketiga di sekolah, yang berkembang di masyarakat, itu juga mempengaruhi cara berpikir dan perjumpaan dalam perjumpaan iman Kristen. Yang keempat, larangan-larangan dari orang-orang tua di kampung tentang pantangan sesuatu, ya, yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, bagaimana kita anak-anak dulu, kalau kita pergi ke hutan mencari sesuatu, lalu kebelet mau buang air kecil, maka orang-orang yang lebih tua, yang sudah menerima
mitos-mitos yang lama, mereka akan bilang, eh Dwi, jangan sembarangan kencing, jangan sembarangan buang air, permisi dulu sama opung, permisi dulu sama nenek. Lalu akhirnya kita masih kecil-kecil ngomong, nek, 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 cucu numpang kencing, lalu kita buang air. Kita anggap cerita itu sebagai sebuah mitos yang memang memiliki kebenaran sedemikian rupa, lalu tanpa kita sadari, pemahaman itu mulai masuk ke dalam batin, ke dalam pikiran, ke dalam hati. Dan itu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Saya masih kecil pun akhirnya juga saya mewarisi kepada adik-adik yang saya jumpa, eh nggak boleh sembarangan ya. Ngambil itu mesti ngomong. Ngomong mesti ke cucu, anak tikus, mohon lewat, numpang lewat. Nah saudara, saya percaya saudara punya pengalaman-pengalaman ini. Kalau saudara nggak punya pengalaman ini, berarti saudara tinggal di Amerika, jangan-jangan. Punya. Oh punya, puji Tuhan. Nah, buang air kecil sembarangan tidak boleh, harus permisi kepada penjaga lokasi, nek-nek numpang kencing, itu biasa di Sumatera Selatan. Lalu berkembang juga hal-hal yang mengenai primbon, menang mengenai nasib. Oh kapan nikahnya? Enggak sembarangan nikahnya, mesti tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. Itu tanggal yang bagus. Kalau tanggal 3 enggak boleh. Kenapa? Karena papa lagi sibuk. Bagaimana buka usaha? Bagaimana mulai bekerja? Diatur oleh tanggal, oleh waktu. Berdasarkan bertanya kepada orang-orang pintar. Saudara, situasi ini akhirnya menjadi mitos, menjadi mistis, menjadi rahasia, menjadi gelap, menjadi terselubung. Itu akhir dari kata mitos. Banyak pernikahan-pernikahan di gereja ditentukan oleh peristiwa itu. Suatu saat, kira-kira 6 bulan yang lalu, ada jemaat yang mau menikah. Jemaat ini berasal dari satu daerah yang saya memang perhatikan agak mudah mereka disusupi oleh sinkretisme, bahkan hal-hal yang bersifat mitos. Pada waktu kami sudah memutuskan tanggal, bulan, jam, waktu pernikahan, tiba-tiba ibunya datang dari kampung, dia berkata, oh tidak bisa Pak Pendeta, tidak bisa ditentukan begitu, kami harus sampaikan kepada orang-orang tua di kampung. Lalu nanti orang-orang tua di kampung akan bertanya kepada kekuatan yang ada di kampung, kapan sebetulnya baik pernikahan anak kami ini? Dan saya mulai memberikan penjelasan-penjelasan Alkitabiah. Sampai akhirnya keluarga itu memutuskan pernikahan tersebut tidak berdasarkan pertanyaan, berdasarkan mitos, mistis, rahasia gelap. Tapi diputuskan dalam terang firman Tuhan, semua hari, harinya Tuhan, semua hari baik adanya. Nah saudara-saudara, kesalahan utama yang sangat tampak dalam cara pandang kita ketika kita mencoba menggantikan hal-hal yang berkenan dengan hubungan antara Injil dan kebudayaan. Maka kita menemukan di situ sesungguhnya ada banyak sekali persoalan-persoalan mitos yang masih dipegang oleh orang-orang Kristen. Ambil contoh, mungkin di Manado, mungkin di Talaut, mungkin di Tondano, mungkin masih ada budaya ini. Misalnya berkaitan dengan situasi tertentu. Maka pada waktu kita sedang asik di rumah, tiba-tiba kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Ayo, apa yang Anda simpulkan kalau kupu-kupu masuk dalam rumah? Ada tamu, tamu datang. Tamu datang. Bahkan kalau ketemu kupu-kupunya agak besar, agak bagus, agak cantik, kita simpulkan pasti tamu ini orang penting, orang terhormat. Ya, tapi sekarang masih ada di benak kita kan, di otak kita kan begitu. Itu sebenarnya susupan-susupan sederhana dari mitologi, sesuatu yang gelap. Dan memang terjadi, 3 hari kemudian tamu datang. Lalu hal yang
yang terjadi seperti ini lalu dihubung-hubungkan. Betul ini, buktinya dia datang. Tapi berapa sering kupu-kupu datang di rumah kami? Orang gak ada yang datang. Nah, mitos-mitos seperti ini membentuk cara berpikir kita secara perlahan, bahwa kita percaya kepada Yesus, pada firman Allah, tapi juga kita percaya kepada hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi mitos itu sesuatu yang lembut, masuk ke dalam hati, dalam pikiran. Membenarkan sesuatu yang terjadi berdasarkan pergerakan dan situasi alam. Seringkali kita berpikir bahwa tidak ada hubungan antara Injil dan kebudayaan. Seringkali kita melihat itu. Kata mitos, dalam bahasa Yunani mitos, M-Y-T-H-O-S, mitos. Dalam terjemahan ke dalam bahasa Belanda menjadi mite. Mitos adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau, pada masa lalu. Dan dianggap benar-benar terjadi. Oleh siapa? Oleh yang empunya cerita. Misalnya saya bercerita tentang kota saya. Di kota saya dulu ada batu bisa bicara. Kapan terjadinya? Dulu pada zaman dewa-dewa. Karena saya bercerita kepada anak-anak, maka cerita itu dapat diterima oleh anak-anak dengan polos. Anak-anak ini mulai bercerita pada generasi mereka berikutnya. Sesuatu yang diceritakan secara terus-menerus menjadi sebuah kebenaran. Jadi, mitos-mitos itu dapat kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Di Indonesia, mitos itu biasanya menceritakan tentang terjadinya alam semesta. Terjadinya susunan para dewa-dewi, terjadi manusia pertama, dunia dewata, terjadi makanan-makanan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Itu semua ada mitosnya, ada ceritanya. Kalau saudara pergi ke Jawa, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, NTT, ke Sumatera, saudara ketemu. Misalnya contoh mengenai mite tentang terjadinya padi. Dalam banyak cerita, padi itu dikenal adanya dengan sebutan nama Dewi Sri. Itu di Jawa. Dianggap sebagai titisan Dewi pada masyarakat Jawa. Dan sampai hari ini, ketika padi akan ditanam atau padi akan dituai, ada ungkapan-ungkapan terima kasih kepada Dewi Sri. Ada yang namanya Mbak Sri di sini? Menurut versi Jawa Timur, Dewi Sri adalah putri Raja Purwacarita. Ini ada versinya. Ia mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Sadana, Sri ini. Pada suatu hari, selagi tidur, Sri dan Sadana disihir oleh ibu tirinya, dan Sadana diubah menjadi seekor burung layang-layang, sedangkan Sri diubah menjadi ular sawah. Itu sebuah legenda. Dan legenda yang diyakini akan membuat roh-roh lain datang memberikan kuasa pada cerita legenda itu dan memberikan pengaruh lewat kejadian-kejadian kepada hal-hal yang dipercayai. Misalnya, orang-orang tertentu di Sumatera kalau melahirkan, ibu-ibu melahirkan, di atas kepalanya harus ditaruh jarum benang gunting. Supaya roh tertentu tidak datang mengambil anaknya. Kepada masyarakat Kristen, lebih rohani lagi. Di atas kepala ibu yang melahirkan ditaruh Alkitab. Tapi kapan Alkitab ini dibaca, entah. Dia pikir, pasti setan takut karena ada Alkitab, anaknya dijaga. Karena mereka punya keyakinan, kalau 10 hari itu untuk anak laki-laki. Kalau anak laki-laki selama 10 hari mesti dijaga. Anak perempuan 15 hari. Kalau tidak nanti roh tertentu datang mengambil anak itu dan membunuhnya. Bahkan ada yang lebih radikal. Di kamar ibu dan bayi yang sudah melahirkan dipasang salib besar-besar di pintunya. Bahkan di atas kepala jadi pasang salib dan ditaruh Alkitab. Karena kebanyakan nonton film Dracula.
Dia pikir pegang salib, setan lari. Pegang Alkitab, setan lari. Setan gak pernah lari, saudara, dengan barang-barang gitu. Nah, tanpa disadari, kita dibesarkan dalam pola pikir yang demikian. Diwariskan oleh orang-orang yang terdahulu. Sehingga sampai hari ini, kalau saudara melihat di keluarga-keluarga Kristen, masih banyak dipraktikkan seperti itu. Ditaruh jarum, ditaruh benang, ditaruh macam-macam, digunting. Ditaruh Alkitab, ditaruh salib. Saya seringkali datang ke keluarga-keluarga yang melahirkan. Saya menemukan situasi itu. Saya bilang, untuk apa ini, Pak? Pak, ini, Pak, salib ini kan salib Kristus, Pak. Pasti setan takut. Saya bilang, Pak, setan gak takut dengan salib. Bapak kumpulkan 10 salib, 10 Alkitab. Gak mempan, Pak. Hanya kuasa dari iman percaya kepada Kristus yang dapat membuat kuasa gelap itu dikalahkan. Mitologi, tokoh-tokoh, cerita dalam bangsa-bangsa dan termasuk suku-suku. Itu sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir saudara di alam bawah sadar saudara. Mungkin Pak, saya minta Pak Luki cerita sedikit saja, 2 menit, tentang mitos, mitologi tertentu yang ada di daerah Siau atau di daerah Bapak kan dari apa ya? Saya Minahasa, Pak. Minahasa mana, Bapak? Minahasa Selatan. Minahasa Selatan. Oh, Minsel di atas ya. Iya, daerah ibu kotanya Amurang, Tumpahan Amurang. Pamurang, saya sudah bolak-balik, bolak-balik ke sana, Pak. Saya yang kita nggak ketemu. Ya, Bapak cerita sedikit. Mitos apa yang sampai hari ini Bapak rasa mengganjal dalam perjumpaan iman Kristen dengan pengalaman-pengalaman mitos tersebut? Ya, memang sih kendala ya. Kalau kita harus akui gitu, walaupun seperti kami daerah itu mayoritas sudah pasti Kristen ya, lahir besar, dan ada yang sangat-sangat miris ya. Memang maaf kata ya, karena di daerah Sulawesi Utara kan memang ada dua, bisa dibilang kan ada Protestan, ada aliran-aliran Pentakosta ya, aliran Pentakosta. Nah, dan lebih cenderung memang yang gereja-gereja tradisi seperti ini masih banyak sekali sinkretisme ya. Bahkan majelis-majelisnya juga masih ada yang punya pegangan-pegangan, punya ikatan-ikatan, dan banyak yang masih tradisi yang sampai saat ini, yaitu misalnya habis ada duka gitu kan, yang masih bisa dibilang menerapkan 3 hari, 40 hari, 1 tahun, terus harus pergi ke kuburan, ya harus membawa sesuatu ya, sesuatu kayak kue-kue juga, kemudian bunga-bunga, dan tradisi yang paling melekat juga yaitu kalau Natal Desember itu biasanya orang-orang yang ada di kampung itu keluar pergi ke kuburan semua. Semua pergi ke kuburan gitu, bersih-bersih kubur, bawa bunga, bawa bahkan makanan-makanan, dan ya itu ada khusus makanan, apakah itu makanan nasi lauk pauk dan kue-kue yang memang dibawa khusus untuk ya misalnya orang tua atau kakak atau adik. Nah, itu masih sampai sekarang terjadi, Pak. Nah, itu saja, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ini penguatan untuk kita dapat melihat mitos, tahayul, mitologi, bahkan mistis dapat muncul di sekitar iman Kristen. Mungkin ada satu orang, ibu, yang bisa bercerita tentang kampungnya, apa yang Anda wariskan dari lingkungan, dari orang-orang tua. Silakan, ada seorang ibu mungkin. Saya, Pak, silakan. Dari Ambon, Ibu Debi dari Ambon, Pak. Kasih menyala wajahnya dulu, Pak. Oh, ya. Baik, Ibu Debi. Iya, Pak. Iya. Ambon Manise. Iya, Pak. Kalau di Ambon ini mitos yang sangat terkenal itu
sebenarnya banyak, tapi saya cuma mau ambil cerita Nenek Luhu, Pak. Itu sangat Nenek Luhu, ya. Iya, Nenek Luhu. Itu ceritanya itu memang sudah turun temurun, dan di sini kalau ada hujan, hujan panas itu anak-anak dilarang untuk keluar rumah, jangan sampai dicuri oleh Nenek Luhu. Itu Nenek Luhu itu ceritanya ada dari raja di salah satu negeri yang diambil putri dari seorang anak raja dari salah satu negeri yang di karena orang penjajah Belanda jatuh cinta, tapi dia tidak mau dan diculik dan akhirnya diperkosa lalu dibawa sampai di Ambon, dan dia tidak mati, tapi kayaknya dia menghilang begitu. Itu menurut cerita legenda. Baik. Dan dia itu selalu datang. Tapi untuk keadaan sekarang sih sudah agak, mungkin karena banyak orang yang selalu berdoa, jadi dia itu udah mulai menghilang, dan dia tidak terlalu mengganggu seperti waktu aku masih kecil-kecil. Itu sangat terasa. Kalau hujan panas itu dilarang untuk keluar rumah anak-anak, karena kalau keluar itu ada risiko sakit atau hilang. Apalagi di seputaran rumah saya di sini kan, ini tempat jalannya. Menurut orang tua-tua itu ini tempat jalan, karena dia dari laut, dia datang, dia naik ke Soya. Nah, nanti dari Soya itu dia sembunyi, dan dia itu akhirnya nanti ada cerita-cerita yang ada dari dia, dari Soya dia turun ke lewat Gunung Nona, nanti dia ke Batu Capeu. Itu topinya, kalau orang Ambon bilang Capeu, itu Capeunya jatuh, dia lari lagi dengan kudanya, nanti kudanya mati di kuda mati, dan akhirnya tempat itu namanya Kuda Mati sampai sekarang. Nah, ya, dan nanti dia lari lagi sampai di Gunung Nona, dan di situ dia hilang, maka namanya Gunung Nona, Pak. Itu Gunung mitos Nona yang turun temurun untuk orang Ambon, Pak. Nah, ya. Saudara-saudara, terima kasih Bu Devi, terima kasih Pak Lucky. Hal-hal demikian membuat iblis mendapatkan tempat. Allah mengatakan, aku tidak pernah memberikan roh ketakutan kepadamu. Ketakutan yang muncul pada sebuah mitos akan melahirkan rasa kagum, segan, dan takut kepada cerita itu sendiri. Dan akhirnya orang menjadi sangat dikendalikan oleh mitos-mitos yang muncul di masyarakat. Tanpa mereka sadari, terbentuklah karakter penundukan diri kepada cerita itu. Sama seperti Ibu Debbie cerita di Ambon, di Sumatera Utara, di satu titik, ada sebuah mitos, kalau lagi hujan, rintik-rintik, tidak hujan deras, hujan rintik-rintik, pada waktu panas matahari datang, maka orang-orang yang di kebun, di ladang, di sawah, di jalan harus berhenti, masuk ke dalam rumah, diam. Tidak boleh melakukan aktivitas. Mengapa? Karena pada saat itu roh itu keluar mencari orang yang dapat diambil. Dan biasanya roh itu datang untuk membutakan mata orang. Dan ada kesaksian seorang bapak yang mengalami pengalaman itu. Matanya buta diambil oleh kekuatan roh itu pada saat panas matahari masih datang, tapi hujan rintik-rintik, dan dia melanggar, terjadilah peristiwa itu menurut kesaksian bapak itu. Kenapa itu bisa terjadi? Mitos itu terjadi karena diyakini. Yang kedua, orang-orang tunduk kepada maksud dari mitos tersebut. Ketiga, roh jahat mengambil alih dalam suasana ketakutan hati untuk menyerang dan membuat orang itu harus taat kepada aturan-aturan yang dibangun kemudian. Nah, misalnya saudara, kita pada masa kecil seringkali kita mendengar suatu folklore itu cerita rakyat yang berupa kisah berlatar belakang masa lampau. Jangan-jangan kita juga pelakunya. Saya jadi pelakunya dulu, itu masih anak-anak. Kenapa? Karena saya mewarisi dari kakak-kakak, dari orang-orang tua. Misalnya dongeng. Kalau saudara mendongeng, biasanya saudara mulai cerita tentang apa? Memulai kalimat apa? Biasanya kita memulai dengan kalimat, adik-adik duduk yang baik,
jangan menoleh kiri kanan, dengarkan kakak, dengarkan abang. Abang mau bercerita. Lalu dongeng dimulai dengan sebuah kalimat, pada suatu hari, anak-anak adik-adik tahu, ada satu orang nenek bongkok berjalan tertatih-tatih. Mata anak-anak mulai tajam melihat saudara. Saudara sedang bercerita tentang sesuatu yang menyeramkan. Lalu tiba-tiba nenek bongkok yang sedang berjalan perlahan menggunakan tongkat, tiba-tiba dia menoleh ke belakang. Wajahnya penuh dengan luka. Matanya merah, lidahnya keluar, anak-anak mulai mepet pegang-pegangan satu dengan yang lain. Dan nenek bongkok itu berkata, apabila kalian tidak taat kepada perintah nenek bongkok, kalian akan kumakan. Anak-anak mulai ketakutan nangis. Lalu pesan dalam cerita itu, anak-anak jangan sembarangan kencing di hutan. Karena itu daerah penjagaan nenek bongkok. Mulai saat itu cerita itu berkembang. Nah, anak mulai ngomong satu dengan yang lain. Begitu masuk di hutan, jangan kencing sembarangan ya. Kenapa? Nenek bongkok ini punya daerah ini. Jadi kalau kita kencing sembarangan, nenek bongkok datang, dia makan, dia hap kita, mati kita. Dan cerita itu berkembang, menimbulkan intimidasi, menimbulkan ketakutan. Apalagi cerita itu dibumbu-bumbui. Kalau ceritanya, adik-adik, pada suatu hari datanglah seekor apa namanya, binatang yang kecil ini, kelinci. Perutnya lapar dan di kejauhan di seberang sungai dia melihat ada petani sedang memetik apa namanya, buah. Dan dia berupaya menuju ke sana. Lalu dia melihat ada banyak sekali buaya sedang menunggu dia. Lalu kata buaya itu, mendekatlah kau biar ku makan. Tapi apa namanya, binatang yang cerdik ini bilang, buaya, kau pasti bisa makan aku. Tapi syaratnya cuma satu. Izinkan aku menghitung berapa jumlah kalian buaya yang ada di sungai ini. Caranya, berbarislah kalian dari sini sampai ke tepi sana, biar ku hitung. Lalu dia mulai menghitung satu, naik di atas buaya satu, satu, dua, tiga, seratus, dan dia sampai di seberang sungai. Dan dia berkata pada buaya, sorry buaya ya, kalian kena berita hoax. Cerita itu cerita tentang dongeng yang membuat kita menjadi cerdik. Itu tidak akan memberikan pengaruh buruk. Tapi yang mengenai nenek bongkoknya, mengenai apa saja tadi, mengandung penafsiran-penafsiran sendiri, sehingga cerita itu dianggap benar-benar terjadi dan memberikan pengaruh buruk bagi generasi-generasi selanjutnya. Jadi tanpa kita sadari, di dalam alam bawah sadar saudara telah terekam peristiwa-peristiwa mitos, peristiwa-peristiwa mitologi ini. Mau tak mau saudara harus mengambil sikap. Misalnya ibu-ibu zaman dulu, anak gadis, anak perempuan tidak boleh berdiri depan pintu, nanti berat jodoh. Padahal umur 20 tahun dia udah nikah, nongkrongnya depan pintu. Maksudnya supaya jangan pele orang jalan, apa tutup orang jalan. Jadi orang jangan terganggu lewat dia berdiri di pintu. Oh, anak perempuan tidak boleh memasukkan benang ke dalam jarum di malam hari. Zaman dulu belum ada lampu, saudara, masih gelap, takut kena tangan. Tapi ceritanya dibuatlah sebuah mitos, nanti terjadi begono dan begitu, berat jodoh, nanti begini usahanya akan terganggu dan seterusnya. Dan itu melekat di alam bawah sadar. Jadi dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Terjadinya alam semesta diceritakan secara berlebihan. Ada dewa-dewi yang tinggal di sana, ada kekuatan yang menjaga, ya, dan seterusnya. Mitos itu dapat timbul, saudara-saudara, sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan.
dongeng yang terlalu dilebih-lebihkan. Tanpa disadari, dongeng-dongeng itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kuasa kegelapan. Sehingga penyusupan-penyusupan berita-berita ketakutan, kecemasan, intimidasi itu masuk lewat cerita. Dan tanpa disadari, begitu seseorang menerima cerita itu, akan ada rasa takut apabila dia melakukan tindakan-tindakan itu. Saya juga mengalami itu pada masa kecil. Karena lingkungan kami, masyarakatnya non-Kristen, 90%. Jadi kami dipengaruhi oleh budaya itu. Ya seperti itu. Kalau pergi masuk ke hutan, ngambil karet, ngambil apa, harus permisi. Lalu akhirnya kami cerita sama papa mama. Papa mama bilang, tidak usah. Tidak usah permisi sama siapapun. Cukup berdoa dalam nama Yesus. Selesai. Jadi kalau mau buang air saja. Tidak usah minta izin buang air. Ini tanahnya tanah Tuhan Yesus ini. Bikin buang air saja, tidak apa-apa. Akhirnya kita paham. Jadi pada waktu orang tua menjelaskan. Jadi sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan. Mitos itu sesuatu yang dilebih-lebihkan dalam cerita. Dongeng kesaktian, dongeng tentang berdirinya sebuah kota. Ya, kota kami, kota Batu Raja, itu mitosnya sangat kuat sampai hari ini. Bahwa ada raja yang sedang berkuasa di kota itu, sedang mandi di sungai, lewatlah seorang yang sakti, namanya si Pahit Lidah dan si Mata Empat. Pada waktu dia lewat, raja yang ada di kota itu tidak memberi hormat. Lalu disumpah dikutuk menjadi batu. Dan mitos ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat di sana sampai hari ini. Pernah saya ceritakan pada saudara, pada waktu kami mengadakan misi ke wilayah Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pada waktu kami mengadakan doa puasa, ini bicara soal persentuhan Injil dengan mitos-mitos. Pada waktu kami sedang mengadakan doa puasa, ternyata ketakutan lewat mitos terhadap tokoh itu membuat iblis mengambil peran seakan-akan menjadi tokoh tersebut, dan dia datang kepada saya. Setelah kami doa puasa, malam hari itu saya tidur sendirian di dalam gereja, di GPR Batu Raja. Saya ambil tempat kasur saya tidur. Sebelum tidur saya berdoa. Tiba-tiba roh saya, saudara, diangkat ke atas. Ke atas plafon gereja. Roh. Jadi tubuh saya lagi tidur. Saya melihat dalam roh saya itu, saya melihat bahwa tubuh saya sedang tidur. Dari pintu gerbang gereja, tiba-tiba satu makhluk datang dengan pakaian hitam, tertutup semua ini, pakai seperti terpakai telepung begitu, dan roh itu masuk, tiba-tiba dia berlutut di sebelah saya. Saya tidur menyamping begini, saudara. Dalam roh saya melihat saya sedang tidur. Tiba-tiba roh itu menarik sebuah golok. Golok itu terupanya warna hitam. Lalu dia dorong kepala saya ke samping, dan dia perhatikan, dia ambil leher saya. Dia mau potong leher saya. Begitu diangkat, saya langsung teriak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya perintahkan keluar roh si Pahit Lidah dan si Mata Empat. 3 kali saya menyebutkan dalam nama Yesus, tiba-tiba dia terpental dan hilang. Suara saya yang keras berteriak itu membuat tim kami bangun. Jam 12 lewat sedikit malam, mereka bilang, ada apa Pak, ada apa Om? Roh yang kita perangi datang dalam wujud seperti ini. Berarti dia sedang kesulitan menghadapi doa puasa kita. Sekarang kita tidak usah tidur, saya pagi kita perangi. Kami perangi saya pagi sudah. Dan pagi-pagi pada waktu kami berdoa, kami melihat kemenangan. Bagaimana caranya? Waktu kami doa puasa pagi itu, waktu doa, tiba-tiba saya melihat Sungai Ogan, sungai ikonnya kota Batu Raja. Di tikungan sungai itu setelah jembatan, saya melihat ada sesosok manusia raksasa besar berdiri di situ. Dan membuat air sungai itu tidak bisa tembus ke belakang kakinya. Berbalik arah lagi ke arah. Dan pada waktu saya melihat itu, saya bilang, Tuhan ini apa? Tuhan katakan, inilah roh yang menjaga daerah ini. Lalu saya dengan tim, saya berteriak, saudara, patahkan roh si Pahit Lidah. Lalu kita mulai patahkan dan hancurkan kuasanya. Dan ketika kita melakukan itu, saudara, apa yang terjadi dari perut
raksasa yang besar itu tiba-tiba pecah, saudara. Keluar dari perut itu manusia-manusia yang jatuh ke dalam air sungai. Lalu air sungai itu membersihkan orang-orang itu, dan orang itu bangkit dan menepi. Dan Tuhan katakan kemenangan. Dan kemenangan itu diwujudkan dengan seorang wanita. Pada waktu tim berjalan pelayanan misi, hari itu juga seorang wanita yang lumpuh kakinya 4 tahun. Oleh tim kita bersama berdoa dan menumpangkan tangan. Hanya dalam tempo 15 menit, orang lumpuh itu berjalan. Dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Masyarakat kampung menjadi goncang dan gempar. Kenapa? Karena sakitnya populer, dikenal oleh semua orang. Dukun manapun gak bisa menolong. Rumah sakit manapun gagal. Dokter manapun tidak bisa memberikan pertolongan. Tapi dengan nama Yesus, semua mitos tumbal, ikatan kuasa gelap yang mengikat orang ini dibebaskan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya Allah ingin agar kita memahami kebenaran firman Tuhan secara benar. Karena dengan kita memahami firman Tuhan secara benar, maka hal-hal di luar kebenaran akan mudah terlihat. Akan mudah terlihat. Oh ini gak benar, jangan diikuti. Tahayul-tahayul yang muncul di sekitar kita, jika tidak memiliki landasan Alkitab, kita tidak bisa menerimanya, kita tolak. Ada dua jenis mitos yang biasanya muncul di sekitar kita dan kita pahami. Pertama, mitos penciptaan. Mitos ini biasanya bercerita tentang kejadian terciptanya sesuatu. Terjadinya atau terciptanya sesuatu. Di beberapa suku bangsa di Indonesia, saudara bisa buka saja, saya ingin soal, jangan sebutkan nama sukunya. Di beberapa suku bangsa, kita menemukan bahwa suku bangsa itu dilahirkan lewat pernikahan yang tidak lazim antara ibu dan anak. Sehingga lahirlah sebuah komunitas bangsa yang hari ini ada di Indonesia. Ada lagi mitos yang diyakini sampai hari ini bahwa manusia mula-mula itu bukan Adam dan Hawa. Tapi menurut mitos mereka adalah orang-orang tertentu yang menikah, datang entah dari mana, lalu menikah, punya anak, jadilah suku bangsa itu hari ini. Jadi mitos penciptaan manusia, adanya manusia, itu dalam berbagai macam suku bangsa memiliki nilai cerita yang mirip, walaupun pengembangannya berbeda-beda. Jangan-jangan saudara yang dalam Zoom ini, sampai hari ini mempercayai mitos itu. Alkitab menjawab secara clear and said bahwa penciptaan oleh Allah di dalam 6 hari, dalam hari yang ketujuh dia beristirahat, bukan kecapean, tetapi memberikan sebuah keteladanan waktu secara khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jelas Alkitab clear, penciptaan itu adalah karya Allah. Dari kita sekolah SD sampai SMP, kita diajarkan mitos dari teori Darwin yang mengatakan manusia dari kera. Betapa rendah akhlak manusia dalam mitologi itu. Iblis membuat manusia itu menjadi begitu rendah. Dari Homo sapiens, wajah Kensis, Peter Erectus, Dobius, wajah Kensis, dan seterusnya. Manusia itu begitu rendah dalam konsep penciptaan dalam teori Darwin. Tapi kalau kita baca Alkitab, betapa mulianya kita. Kitalah satu-satunya ciptaan Allah yang segambar, serupa, seteladan dengan Allah. Yang olehnya Allah bersedia mengutus anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Hanya untuk menebus kita. Bukan monyet, bukan kerbau, bukan sapi, tapi kita. Jenis mitos yang kedua, mitos sejarah. Mitos sejarah ialah mitos yang berisi tentang kejadian yang menjadikan sistem terjadinya sesuatu. Seperti yang saya ceritakan tadi, berdirinya kerajaan, berdirinya masyarakat, lahirnya satu suku bangsa dalam mitos-mitos tersebut. Bagaimana faktor penyebab mitos terjadi? Faktor-faktor yang menyebabkan satu mitos dipercayai kebenarannya, yang pertama,
karena keterbatasan pengetahuan manusia pada waktu itu. Sangat minim pemahaman manusia, sangat jauh. Tahun 60-an ke bawah, masyarakat mengatakan tidak mungkin orang pergi ke bulan. Pada waktu itu, Amerika dan Rusia dalam penyampaian berita internasional menyatakan mereka berusaha naik ke bulan. Tapi ada komunitas agama tertentu tidak yakin, tidak mungkin orang bisa ke bulan. Karena bulan itu tempat kediaman Tuhan. Tidak mungkin orang datang ke sana. Tetapi tahun 70-an Neil Armstrong dan Alan Aldrin sampai ke bulan. Bahkan main sepak bola di bulan. Dan mereka dari bulan melihat bahwa bumi ini bulat, bukan datar. Sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi saudara, keterbatasan pengetahuan manusia pada masa-masa lalu membuat cerita yang sangat terbatas. Tetapi perhatikan implikasinya, iblis menggunakan keterbatasan itu untuk membuat kehadiran dengan ketakutan di masyarakat. Jadi saudara-saudara, pengetahuan manusia masih sangat terbatas. Belum banyak yang mereka ketahui, sehingga akhirnya cerita-cerita itu sangat-sangat mudah ditebak. Yang kedua, karena keterbatasan penalaran manusia, maka manusia memang mampu berpikir. Namun pikiran manusia perlu terus-menerus dilatih. Pikiran manusia tersebut dapat benar atau salah apabila diukur dengan alat pengukur yang pasti, yaitu Alkitab. Maka saudara, ketika Anda berada di sebuah masyarakat, dan pada waktu itu masyarakat memiliki sebuah mitos-mitos tertentu atau tahayul-tahayul tertentu, sebagai orang percaya saudara harus mengukurnya dengan terang firman Allah. Dengan terang firman Allah. Jangan mengukurnya berdasarkan mitologi-mitologi yang lain. Tapi ukur dari firman Allah. Dalam bahasa percakapan modern hari ini, mitos adalah legenda atau dongeng atau tahayul yang tidak dapat dipercaya dan sungguh-sungguh tidak dapat diterima berdasarkan terang firman Allah. Saudara, jangan biarkan mitos itu masih hidup di dalam alam bawah sadar saudara. Saya berharap pada waktu ibadah ini berjalan, saudara mulai mengumpulkan data, mencoret-coret di buku saudara, tahayul-tahayul apa yang Anda pegang sampai hari ini, pengertian-pengertian yang keliru apa yang Anda masih pegang, hidup di dalam alam bawah sadar saudara, dan saudara membenarkan mitologi itu. Itu harus dibuang, karena itu akan mengganggu keimanan, pertumbuhan iman dan rohani di saudara. Perjumpaan mitologi dan kabar baik dalam perkembangan misi dan doa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa di kantong-kantong Kristen mitos, mistis, tahayul dengan mudah kita jumpai dalam praktik spiritual. Misalnya orang-orang Kristen yang sakit di kantong-kantong Kristen mayoritas, sakit mereka bukan berdoa, ke datu, ke dukun. Waktu menikahkan anak, mereka harus cari tanggal bulan waktu yang baik. Waktu masuk rumah, mereka juga menentukan waktu tanggal hari yang baik. Nah, kalau saudara masih menemukan hal-hal begitu dalam diri saudara, keyakinan itu pada diri saudara, artinya saudara masih dibelenggu dengan mitologi, mitos, dongeng, tahayul. Saudara harus keluar dari pikiran itu. Mengapa? Itu akan membelenggu saudara menganggap bahwa segala sesuatu harus mendapatkan persetujuan dari kuasa gelap lewat dukun. Padahal waktu untuk menikahkan anak, waktu membuka usaha, waktu untuk melakukan kegiatan perjalanan ke kota-kota lain, tidak perlu kita bertanya kepada roh lain, kita cukup berdoa menyerahkan itu kepada Tuhan. Nah, di rumah-rumah, di tanah-tanah perkebunan, ladang-ladang orang Kristen, di kampung-kampung Kristen, biasanya ada pertahanan.
ada pertahanan. Pertahanan itu covering, perlindungan. Kalau kita bilang spiritual covering, perlindungan rohani dari Allah. Nah, kalau mereka tidak, di kampung-kampung, di kota-kota, di ladang-ladang, sawah, di rumah-rumah, di usaha-usaha, mereka membangun pertahanan-pertahanan berdasarkan mitos, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masyarakat itu dari waktu ke waktu. Hal-hal yang terjadi dari waktu ke waktu dari keturunan-keturunan tidak perlu dipertanyakan kebenarannya oleh mereka. Harus diyakini dan diterima. Dan pada akhirnya menjadi sebuah pembenaran dalam sikap-sikap yang salah. Kuasa gelap sekali lagi secara kuat akan hadir dan menguasai komunitas orang yang melakukan cara seperti ini. Seringkali kami melakukan doa peperangan rohani di daerah-daerah dalam rangka misi. Karena mereka bercerita, Pak, kampung kami sudah diterobos oleh sesuatu. Sehingga kampung kami ini banyak sekali bencana alam. Banyak sekali bencana kemanusiaan. Seringkali terjadi ladang-ladang kami rusak. Karena ada kekuatan lain. Kami minta, Pak, buat pertahanan, buat penjagaan. Lalu saya bacakan Alkitab berkata, kalau bukan Tuhan menjaga kota, sia-sia orang menjaganya. Jikalau bukan Tuhan yang memelihara rumah, sia-sia orang memeliharanya. Jadi tidak ada pertahanan-pertahanan menurut mitologi, kita minta kepada roh ini, roh itu. Tidak. Tapi sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara pergi ke kantong-kantong Kristen, saya jumpai di beberapa daerah, adanya patung-patung sebagai penjaga di desa-desa, di kota-kota, di kebun, di ladang. Di satu daerah di Sumatera Utara ini ada patung suami istri. Maaf cakap, wanitanya dadanya besar, payudaranya besar. Yang disebut dengan Dewi Kesuburan. Dianggap apabila patung itu ada dalam satu lokasi, itulah yang menjaga mereka. Ini yang disebut dengan sinkretisme. Mencampur adukan kebenaran dengan tradisi mitologi tahayul dongeng. Sehingga akhirnya jadilah sebuah kepercayaan yang tidak jelas. Ke gereja iya, melakukan kegiatan-kegiatan mitologi juga iya. Di beberapa kota, jikalau penyakit datang di sebuah desa, masalah datang ke sebuah desa, maka mereka akan membawa sesajen-sesajen, menyampaikan permohonan maaf kepada penjaga-penjaga di desa, di kebun, di ladang, di sungai, di bukit, di gunung. Mereka akan bawa persembahan. Meminta kepada penjaga-penjaga di sana, jangan marah kalau ada kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Mereka minta maaf. Mengapa budaya ini masih berkembang, sesajen dan mantra-mantra, pemberian-pemberian di sungai dihanyutkan, dilarungkan di sungai, dihanyutkan ke danau, dilemparkan ke bukit, dibawa ke gunung. Mengapa masih ada budaya itu di tengah masyarakat? Memang sinkretisme, animisme, dinamisme masih mempengaruhi pola-pola kekristenan, kehidupan masyarakat. Tetapi hari ini mari kita sadari bahwa iblis dapat menyelusup masuk lewat mitos, lewat tahayul, lewat dongeng. Dan itu dapat membuat kekristenan kita menjadi lemah. Kita masih kanak-kanak, masih ingat ada dongeng menceritakan kalau jam-jam tertentu, mulai maghrib, mulai jam 6, mulai musim bunyi beduk, anak-anak tidak boleh di luar. Kenapa? Karena ada orang dengan membawa karung besar akan memenggal kepala anak-anak untuk dijadikan sebagai tiang fondasi pembangunan jembatan. Maka cerita itu berkembang. Kalau ada orang sedang bangun jembatan, orang-orang tua membawa anak-anaknya, jangan keluar. Karena jembatan sedang dibangun. Nanti kepala kalian diambil sebagai fondasi. Iya. Dan hal begitu terus terjadi. Bangun apa saja ada pantangan. Tujuannya apa? Membuat orang mencari sesuatu sebagai tandingan untuk menjaga. Dan tanpa disadari dengan hati nurani yang baik,
mereka lebih memiliki kecenderungan kepada dosa, kepada kuasa kegelapan. Jadi memitoskan atau mengkeramatkan, memitoskan, mitos atau memitoskan, mengkeramatkan satu tempat. Oh, tempat ini keramat, nggak boleh lihat sini. Kalau kita mau menuju ke sana, kita mesti berbelok ke kiri, tidak boleh lurus, karena jalan ini angker. Pernah saudara dengar cerita begitu? Memitoskan, mengkeramatkan. Oh, jalan ini angker. Kalau di sini nggak boleh kita ngomong salah. Kata-kata kita nggak boleh salah. Jangan ngomong-ngomong bahasa yang kotor. Nanti kita kena penyakit. Mengkeramatkan. Oh, kuburan itu keramat. Jangan diinjak kuburan itu. Kalau injak nanti kakimu menjadi sakit. Oh, jangan menyeberang sungai ini karena sungai ini keramat. Jangan masuk ke hutan itu karena hutan itu keramat. Dari mana kata keramat itu muncul? Karena mitos. Akhirnya sesuatu yang dipercayai berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama menjadi keramat pada akhirnya. Jadi mengagungkan secara berlebih-lebihan tentang satu keadaan, benda. Oh, benda ini kalau kita pegang, kita cium dia akan begini. Akhirnya menjadi benda keramat. Pahlawan-pahlawan dalam cerita mitologi dibuat menjadi seperti itu. Maka setelah kita menemukan kata memitoskan, mengkeramatkan, kata yang kedua biasanya muncul, mendewakan. Mendewakan itu adalah kecenderungan seseorang untuk membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Dalam cerita-cerita beberapa negeri, beberapa negara saya baca, ada tokoh-tokoh hebat pada masyarakat tertentu pada ratusan tahun yang lalu. Tokoh-tokoh itu sangat baik, sangat sopan, suka membantu, orang itu penuh perhatian kasih kepada lingkungan masyarakat. Ketika tokoh ini mati, maka tokoh itu cenderung dihormati. Dan penghormatan yang berlebihan membuat dia dimitoskan. Jadi akhirnya pemitosan kepada pribadi tersebut masuk menjadi mendewakan, pendewaan. Sehingga orang-orang yang tadinya dapat kita telusuri dalam sejarah sebagai orang-orang baik, hari ini dimitoskan sebagai dewa-dewi. Saudara bisa lihat saja nanti, dewa ini, dewi ini, saudara bisa tanya sama Pak Ebron, dewa-dewi itu dengan nama-namanya ada hari ini, disembah oleh keturunan mereka, bahkan oleh suku mereka, bahkan bangsa mereka menyembah nama dewa-dewi tertentu yang ada di Indonesia. Mengapa didewa-dewikan? Karena orang ini latar belakangnya baik. Apakah kita menyembah sesuatu yang hanya latar belakang yang baik? Tidak. Kita hanya menyembah Yesus yang adalah benar adanya. Maka kita melihat pada bagian lain, ada contoh dalam mitologi yang terkenal, Lilith. Tokoh Lilith. Lilith ini dalam cerita mitologi Yunani, dikatakan dia adalah istri Adam yang pertama. Hawa itu istri kedua. Dalam mitologinya. Jadi istri pertama Adam bukan Hawa. Dalam konon cerita itu disebut Lilith. Tetapi pada akhirnya Lilith berpaling dari hatinya Adam. Dia berpaling dan meninggalkan Adam. Dan dia pergi kepada Raja Iblis, Lucifer. Maka dalam kisah mitologi itu, Lilith itu melahirkan anak-anak. Jadi menurut mereka, anak-anak yang pertama itu bukan Kain dan Habel dalam keturunan Adam, tapi ada nama yang lain. Dan celakanya, ada satu pengajaran di Indonesia yang membenarkan cerita itu, yang menerima cerita itu, bahwa istri dari Adam itu bukan Hawa, tetapi Lilith lah. Dan mereka kembangkan dengan pengajaran-pengajaran berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Saudara, nama Lilith di dalam edisi kanonik dari Perjanjian Lama Babilonia Talmud Yahudi, dia dikenal dengan sebutan Dewi Malam. Jadi kalau ada nama Ibu Dewi, jangan mau disebut Dewi Malam ya, itu Lilith. Setan Betina nama lain,
istri raja iblis Lucifer, atau dalam cerita edisi Alkitab Ibrani kanonik Perjanjian Lama Babilonia tersebut juga disebut dengan kata hantu malam. Dari pembuangan, legenda pembuangan Babel, masih banyak julukan yang menyeramkan lainnya yang disematkan kepada Lilith. Nah, kalau kita lihat tinjauan Alkitab kita pada bagian akhir ini, banyak orang Kristen yang masih terikat pada hal-hal mistis, hal-hal dongeng. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 berkata demikian, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Orang Kristen yang melatih dirinya ibadah, mengikuti MDSB, mengikuti sekolah apostolik profetik, itu latihan beribadah. Latihan membuat kepekaan rohani, sensitivitas rohani saudara menjadi lebih peka. Karunia-karunia pelayanan saudara semakin diketahui dan Anda mulai tahu titik ledak dari karunia Anda itu apa, sehingga Anda akan menggunakan karunia itu secara optimal dalam pelayanan. Itu namanya latihlah dirimu beribadah. Jadi Bapak Ibu yang ada di MDSB yang sudah mengikuti kelas pertama dan kelas kedua sedang berjalan, Anda sedang memenuhi hasrat dari Timotius, dari Paulus dalam Timotius. Kepada saudara yang belum ikut kelas, saya dorong untuk segera bergabung dalam kelas. Mengapa? Karena ini penting saudari. Ada banyak pengajar-pengajar yang memiliki kualifikasi yang sangat luar biasa bagus, memperlengkapi saudara untuk menjadi tajam, sehingga saudara tidak mudah dipengaruhi dengan hal-hal mistis, mitologi, sehingga akhirnya Anda menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jauhi tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Adik-adik, dengarkan baik-baik. Pada suatu pagi, seorang ibu sedang menyeberang jalan. Tiba-tiba adik-adik, oh tegang semua sudah. Disadari atau tidak, banyak orang Kristen yang percaya dan terikat pada hal-hal mistik. Ya, di beberapa daerah lah. Daerah Toraja, Batak, Papua, NTT, Maluku, Sulawesi. Yang masih terikat dengan budaya nenek moyang seperti yang Ibu Ambon tadi katakan. Cerita itu sampai hari ini mempengaruhi. Dan sedihnya, dalam praktek-praktek keimanan Kristen, masih banyak orang percaya pada Yesus, tetapi memiliki jimat-jimat. Saudara perhatikan, orang-orang Kristen, begitu dia lahir, anaknya lahir, ditaruhlah jimat hitam di tangan ke anaknya, ditaruh lehernya hitam. Di beberapa budaya suku tertentu, itu sesuatu yang baik bagi mereka sebagai penjaga, jimat-jimat. Bahkan suku tertentu yang saya jumpai, ketika mereka keluar dari suku itu pergi ke daerah lain, di kantong celana mereka atau di dompet mereka, mereka pasti bawa sesuatu sebagai jimat. Ada suku yang biasa menggunakan tali pusar. Tali pusarnya waktu masih bayi dikeringkan, lalu dibaca-baca mantra, diberikan kepada anak itu setelah dia dewasa. Sebagai apa? Penjaga. Mungkin di dompet saudara masih ada itu barang mungkin. Kalau masih ada itu barang, kasih keluar sudah. Ya. Serahkan ke Pak Benyamin dan tim untuk dapat dimusnahkan. Mengenakan kalung salib. Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Kalung anting-anting salib, cincin salib, baju dengan tulisan salib jelas di depan. Tidak salah. Tapi kalau saudara mengartikan salib itu sebagai sebuah penjaga, itu persoalan. Itu mitos. Menggantungkan tali sembayang pada kaca spion supaya mobilnya dilindungi. Menaruh sepatu kuda di depan rumah sebagai penjaga supaya jangan diganggu. Ada yang kita orang karismatik ini berlebihan. Mengoleskan minyak urapan pada ban mobil, pada bodi mobil supaya enggak celaka. Saudara, keliru besar. Yang membuat Anda dilindungi bukan minyak urapan.
yang membuat Anda dilindungi karena imanmu pada Yesus. Amen. Karena perlindungan kuasa Tuhan. Amen. Minyak dapat digunakan sebagai bentuk kehadiran Roh Kudus. Tapi minyak bukan mitos untuk membuat saudara dilindungi, dijaga. Mitos-mitos dalam gereja sangat-sangat muncul begitu banyak. Sehingga orang berlomba-lomba mencari minyak yang didoakan oleh pendeta Luki. Tidak, maksud saya pendeta lain. Wah, kalau minyak yang didoakan oleh pendeta ini minyak sakti, maka minyak itu bisa dikurangi kualitasnya menjadi KW3, KW2, KW1, dicampur minyak lain, lalu dijual kemana-mana. Saudara, mitos, mitologi seperti ini sihir dalam gereja. Minyak pengurapan itu bagus, ada fungsinya, tapi jangan diselewengkan maknanya menjadi mitos. Dioleskan ke pohon jagung supaya pohon jagungnya bernas. Dioleskan ke pohon mangga supaya buahnya banyak. Keliru, saudara. Kita seringkali jumpai di kantong-kantong Kristen penggunaan media-media pelayanan dengan cara-cara yang mitos. Saudara, ini hal yang salah. Lalu apa kata Alkitab tentang sikap kita? Kalau Kak Saudara perhatikan tentang anak-anak sekewa, tujuh anak sekewa dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 13-20. Anak-anak sekewa itu hidup dalam mitologi. Mereka hidup dalam dunia tahayul. Ketika Roh Jahat itu menjawab, pada waktu anak-anak sekewa itu mengusir, mereka berkata, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Saudara, orang-orang yang hidup dalam dunia mitologi ditanya siapa kamu, tidak dikenal identitasnya. Jangan terlibat dalam pelayanan pengusiran roh jahat kalau saudara masih hidup dalam mitologi. Saudara akan diserang. Saya seringkali membawa tim dan ternyata orang-orang itu tidak siap karena hidup dalam dunia dongeng, dunia tahayul, belum dilepaskan. Lalu mereka ikut dalam pelayanan, menjadi beban dalam pelayanan. Tim kita diusir, orang itu diusir dan kita hadapi, dan orang itu dikalahkan. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa? Siapa kamu? Dan orang yang dirasuk rojak itu menerpa mereka, menggagai mereka. Mengapa? Orang-orang Kristen ini hidup dalam mitos. Mereka tidak hidup dalam kuasa Allah. Alkitab telah mengingatkan kita. Adakah kamu sebodoh itu? Dalam Galatia pasal 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Iman kepada Tuhan yang dapat mengatasi segala perbuatan iblis. Bukan jimat-jimat. Bukan media-media yang dianggap sakti. Bukan telapak kaki sepatu kuda yang ditaruh depan rumah. Bukan minyak urapan yang saudara oleskan di kendaraan saudara. Bukan. Yakobus pasal 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jelas. Buang segala mitos-mitos yang membuat saudara berpikir menggunakan media ini setan lari. No. Setan lari tidak dengan minyak urapan. Setan gak lari. Setan gak lari dengan salib yang saudara bawa. Setan gak lari dengan Alkitab yang saudara ancungkan, bahkan saudara lemparkan kepada orang yang kerasukan tega. Dia hanya tunduk kepada Allah ketika Anda melawan dia, iblis. Maka iblis akan lari. Jadi dua keadaan ini yang harus kita lakukan. Kita tunduk sepenuhnya kepada Allah dalam otoritasnya. Dan kita bertindak dalam otoritas kuasa Allah dan mengalahkan iblis, maka dia lari. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan hari ini? Berhati-hati agar Anda tidak bergaul dan terpengaruh oleh orang-orang yang menunjukkan sikap sintetik. Apa itu sikap sintetik? Sikap sintetik itu orang-orang yang membenarkan kehidupan iman dan kehidupan supernatural budaya harus menjadi bersama karena saling mengisi. Itu yang saudara harus singkirkan.
orang-orang yang masih mempraktekkan sinkretisme, mempraktekkan penyembahan berhala, memperhatikan mitos-mitos. Saudara harus menjauhkan dirimu dari orang-orang seperti itu. Dan kalau Anda harus mendekat kepadanya, bawalah imanmu yang kuat, bawalah pengajaran yang kuat, sampaikan pengajaran itu, dialogkan dengan dia. Tapi kalau Anda belum mampu mendiskusikannya, karena memang masih belum memahami lebih lanjut, berhati-hati agar Anda tidak bergaul dan terpengaruh oleh orang-orang seperti itu. Karena itu dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, jangan duduk diam berjalan di antara orang-orang sitentik seperti ini. Orang-orang fasik, supaya Anda tidak diterkam oleh pemahaman mereka yang tidak alkitabiah. Jadi dalam hidup ini kita harus berpegang pada firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Bukan ajaran dan ketentuan-ketentuan manusia atau pada mitos-mitos, pada tahyul-tahyul. Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi persoalan ini? Sikap radikal, pertama menolak dan anti terhadap hal-hal yang bernamanya budaya mitos. Menolak, anti. Kenapa? Karena iman yang seperti itu dengan budaya seperti itu, iman bertentangan dengan kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan yang secara jelas berlawanan terhadap kebenaran firman Allah harus ditolak. Yang kedua, sikap akomodatif. Sikap ini menghargai kebudayaan. Nilai-nilai yang menjadi dambaan masyarakat dipandang sebagai nilai-nilai yang dikejar dalam penghayatan iman. Inilah yang disebut dengan sinkretisme, akomodatif. Yang ketiga, sikap sintetik. Sikap yang menerima kebudayaan dan iman sebagai kesatuan yang saling mengisi. Yang saya tadi katakan, bahwa antara iman dan kebudayaan yang salah tadi tidak memiliki hal yang dapat saling mengisi. Iman harusnya mengatasi budaya, walaupun tidak menghapus budaya, dan kadang-kadang terjadi persentuhan budaya dan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian terakhir saya mengatakan ada tiga sikap kita dalam hidup bermasyarakat. Tentunya masyarakat yang memiliki sikap-sikap seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Bagaimana sikap kita? Harus eksklusif. Eksklusif di sini adalah dialog yang dilakukan dalam ke dalam kepada masyarakat, harus bersifat elektis. Bersifat elektis itu artinya sikap saudara ketika hidup di masyarakat, saudara melakukan proklamasi dan penobatan. Apa yang saudara sampaikan? Saudara sampaikan kebenaran bahwa Yesuslah Tuhan. Ketika Anda mengalami kesulitan, datanglah kepada Yesus. Pada waktu anakmu sedang mengalami masa-masa nakal, datang kepada Yesus, mohon pertolongan. Dan membawa berita pertobatan kepada mereka. Itulah sifat eksklusif. Prinsipnya adalah extra ecclesiam nulla salus dalam bahasa Latin. Extra ecclesiam nulla salus. Bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu sikap kita terhadap mitos, mitologi, budaya, dan sebagainya. Extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi saudara memproklamasikan dan menyampaikan berita pertobatan. Jangan kompromi. Saya berjumpa dengan masyarakat seperti itu. Pada waktu sebuah pernikahan kami diundang hadir. Dan kami melihat praktek-praktek penyembahan berhala. Mereka menghadirkan roh-roh tertentu dari nenek moyang mereka untuk datang memberikan berkat kepada makanan yang akan dimakan. Wow, di situ kita ambil tindakan. Yang kedua, inklusif. Menerima kemungkinan adanya pewahyuan dari agama-agama lain. Artinya kita menghormati agama-agama lain, tetapi tetap berujung pada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita terbuka sebagai orang percaya dalam komunikasi dengan masyarakat beragama lain. Tapi harus berpegang kepada keselamatan. Di agama lain bersifat ordinary. Biasa-biasa saja.
tapi keselamatan dalam Kristus bersifat extraordinary, bersifat luar biasa. Karena Allah yang telah datang ke dalam dunia lewat Kristus yang mendamaikan kita kepada Bapa, sehingga hari ini kita dimerdekakan, diselamatkan. Yang terakhir, sifat yang pluralis, yang memiliki ciri-ciri mengakui keberagaman iman dan agama. Kita terima perbedaan agama di antara sekitar kita, mengakui bahwa semua agama memiliki keabsahannya masing-masing. Dan kita tidak boleh menilai mana yang salah, mana yang benar terhadap mereka. Tetapi kita harus memiliki keyakinan bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan apa yang saya sampaikan mengenai mitos-mitos atau mitologi, tahayul, dongeng-dongeng, maka hal yang perlu kita tanya pada bagian akhir ini, masih adakah di batin kita yang paling dalam cerita-cerita yang disusupkan pada masa kecil yang membatasi kita untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan? Harus bertanya dulu kepada nenek moyang, kepada roh tertentu. Harus membuka buku primbon untuk menentukan pembangunan rumah berhak menghadap kemana dan sebagainya. Kalau masih ada dalam diri saudara mitos-mitos seperti itu, berarti tanpa Anda sadari, di bawah alam sadar saudara masih terikat dengan kebudayaan mitos-mitos yang membawa saudara pada keterikatan kepada kekuatan kuasa kegelapan. Maka Anda harus membuka diri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan bebaskan saya dari mitos itu. Kalau saudara hari ini sudah memahami kebenaran ini, maka waktunya bagi saudara sampaikan kepada saudara-saudara yang lain, kepada orang-orang lain, untuk meninggalkan mitos-mitos mitologi yang merusak hubungan Anda dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan latar belakang setiap kami berbeda. Menjadi Kristen karena perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Menjadi Kristen karena penggalian Alkitab dan menemukan kebenaran lewat Alkitab. Menjadi Kristen karena kelahiran tradisional. Menjadi Kristen lewat pengalaman pribadi karena sembuh dari sakit, terbebas dari bahaya maut, dari celaka. Dan kami tahu Tuhan, pengalaman-pengalaman masa lalu itu harus diteruskan dalam pengenalan kepada Allah secara baik terus-menerus dengan pembaca firman, berdoa, dan seterusnya. Tetapi kami menemukan ada banyak sekali dalam poin yang ketiga, masyarakat yang masih lewat kelahiran sebagai orang Kristen dari keluarga yang memang Kristen secara umum, rentan terhadap praktik-praktik mitos, mistis, tahayul ini, Bapa. Dan kami berdoa buat mereka-mereka yang hadir dalam Zoom, yang mungkin saja di alam bawah sadar mereka, mereka masih dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan mitos, dan roh jahat memiliki tempat dalam pengendalian itu. Kami berdoa Tuhan, kami putuskan segala macam bentuk pengendalian kuasa roh jahat di dalam bawah alam sadar mereka, sehingga mereka tanpa sadar seringkali bertanya kepada dukun, seringkali bertanya kepada sesuatu untuk menemukan sesuatu, bukan mencari Tuhan Yesus dalam segala pergumulan. Tuhan, bebaskan setiap orang dalam berita Zoom hari ini. Mereka yang menonton lewat YouTube dibebaskan. Siapapun yang kemudian memperhatikan materi ini, biar mereka dibebaskan seutuhnya. Sehingga seluruh hidup mereka terhisap kepada Kristus. Dan kebenaran Allah dalam diri mereka membuat mereka bersaksi kepada orang-orang lain bahwa kami harus hidup dalam kemerdekaan tuntas dengan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati kami sekalian dalam pengajaran ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin.